Hai hai guys, unboxing paket tahun baru nih. Kira-kira isinya apa aja ya? Yuk, intip. Banyak sayur guys. Ada salcha ataupun pasta tomat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe-nya. 1, 2, 3. Thank you dan nyalakan loncengnya. Dan lihat sampai akhir ya guys. Like-nya jangan lupa. Nah, again, welcome again to Janum Island Turkey. Miss Mary Turkey Indonesia berisi lifestyle, cook and food. Sebelum lanjut, kita selfie dulu ya. Kalian yang masih pada liburan buat kenaikan sekolah ya, bagi yang di Indonesia selamat berlibur. Dan kali ini gak usah lama-lama lagi ya guys ya, kita akan langsung aja membuka paket. Ini adalah paket tahun baru kebetulan dari ofisnya suami. Gak usah lama-lama lagi ya, buat kalian yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih sudah subscribe, dan yang belum subscribe, subscribe ya guys ya, karena gratis loh. Langsung aja ya guys, kita buka kira-kira ini isinya apa aja sih ya. Udah jadi Atila udah enggak ini, enggak sabar lagi nih. Oke, kita buka ya guys. Selamat. Kira-kira apa aja nih guys, gede banget nih ya. Akhirnya pertama, ini isinya apa? Kalian poster bakalan baklava. Oh, sweetnya, delightnya orang Turki, baklava ya guys ya. Emang beri kue bukan? Ini kakak ada coba. Budi kasih bukan apa? Ada apa bu ne? Zaitun ya. Minyak zaitun guys. Oke, okay. Oil. Atila coba. Atila. Oh, ada apa ini? Ghoster. Nutella guys. Oke, ini nih. Oke. Lanjut. Jadi ini seperti paket sembako kali ya guys, untuk Indonesia. Ini adalah bermacam-macam ya guys ya. Ini puru fasuli ya guys. Ini kayaknya buat kebutuhan dapur nih guys ya. Ada minyak sayur guys. Ada salcha ataupun pasta tomat. Ini ada apa lagi? Sama ya, pasta tomat. Ini ada chai ataupun teh. Ini orang Turki, siap chai ya. Black tea. Jadi Atila ini ada apa? Coba. Coklat. Coklat ini kakak Linda. Sucuk guys, ini buat sarapan ataupun kawal tuh ya. Turkafe. Kemudian ada, oke. Okay. Oh, coklat buat tahun baru ya Dede. Ini ada bulgur pilo ataupun nasi orang Turki ya guys. Seperti ini. Ini adalah beras. Dapat beras guys, lumayan sekilo nasi buat nasi ya. Ini adalah nohut. Ini alat juga sekali. Ini Nescafe-nya buat tahun baruan guys. Jadi masak-masak nih ya. Jadi sekarang adalah kuryemis ataupun yang dikenal dengan seperti biji-bijian ya. Oke, ini buat tahun baru nyemil-nyemil guys. Nih. Oh, ini campur-campur ya. Ini campuran. Ini apa ini guys ya? Hazelnut ya. Dan ini kuaci guys. Oke, kira-kira paketnya seperti ini ya guys ya. Oke, kita masukin lagi guys. Ini koyalem. Sekoyalem kita coba ya. Oh,
coklatnya lumayan ya guys. Oh, ya. Bisa Oreo. Coklatnya. Coklat. White coklat. Ini pembentuk ataupun hasilnya. Oke, ini Oreo. Guys, sweet ya, kayak lebaran banget. Oke, ini udah selesai ya guys. Nah, inilah paket dari unboxing tahun baru guys. Dan ini adalah baklava atau sweet delight-nya Turki yang sangat famous ya. Dan ini berisi dengan antifa stick ya, yang kacang warna hijau ini. Nikmat sekali nih, kebetulan setiap tahun pasti kita dikasih paket kayak gini nih guys. Nah, ini saya buka ya, ini yang dalamnya nih guys ya. Kita penggantangkan lagi yuk dari dekat ya, biar kalian lihat langsung seperti apa sih produk-produk Turki, terutama untuk paket tahun baru. Jadi seperti sembako ya kalau di Indonesia itu. Dan ini cemilannya biasanya untuk tahun baru guys, kadang ada kuaci, kacang tanah, dan ada coklat juga, ada patates chip ya, dan yang lainnya adalah buat kebutuhan dapur ya guys. Ini adalah coklat guys, Milka ya, coklat Haruyase ataupun coklat. Dan ini berisi dengan hazelnut coklat, dan yang di belakang itu adalah Oreo. Dan ada lagi tadi coklat putih ya. Ini adalah fondant ataupun hazelnut guys. Dan ini ada dough, cikardik ataupun kuaci ya. Ini yaitu karsek ya, jadi macam-macam guys. Dan ini adalah kacang tanah yang asin. Ini dikenal dengan nama salca ataupun pasta tomat. Nah, ini yang paling famous ya, Truk Cafe ya, Nescafe. Dan ini adalah sucuk dana ya, terbuat dari sapi. Dan di belakang bisa kita lihat beras ya ataupun piring. Dan ini adalah merchant ya, famous merchant, biasanya garsuk. Ini adalah kuru fasuli ya, ataupun kacang-kacangan. Dan ini namanya Mahmud. Dan ini adalah dikenal dengan bulgur ataupun nasinya Turki ya. Ini chai ataupun teh dari Truk Cafe udah ya guys. Ini adalah minyak bunga matahari, dan ini adalah minyak zaitun guys. Alhamdulillah dapat paket buat tahun baru, jadi bisa ngirim dulu bersama pasukan Hore dan suami guys. Canım ailem, Türkiye kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın.